Ini dia ya, tumis labu siam sederhananya. Ini rasanya enak banget. Rasanya enak banget, mantap sekali. Yuk, dicoba buat tumis labu siam sederhananya. Tumis dulu ya bawang merah dan putihnya. Tambahkan bombay. Oseng-oseng lagi. Dan tomat, cabe, kasih sedikit air ya, sekitar 70 ml. Oseng-oseng lagi. Setengah sendok teh penyedap, satu sendok teh gula pasir. Ini kita aduk-aduk juga hingga tercampur rata. Masukkan labu siam ya. Ini labu siamnya sebelumnya sudah kita rendam dengan air garam ya, biar cepat layu. Kemudian ini kita aduk-aduk ya. Kita mau buat tumis labu siam, jadi yang simpel-simpel aja ya masak ya. Kita tetap enak dan sehat sekali. Kita biarkan ya, ini labu siamnya matang ya. Tutup dulu sebentar. Nah ini tumis labu siamnya udah enak ya. Jadi rasanya tuh udah pas banget. Ini juga udah layu, udah enak banget. Jadi buat labu siam tuh gampang ya. Ditumis-tumis aja. Agar kita kasih daun bawang, kita aduk. Ini enak banget, walaupun buat sederhana tapi rasanya luar biasa. Oke, ini tumis labu siamnya sudah jadi ya, tinggal kita plating dan kita rasakan seperti apa rasanya. Mantap.